Meski air tidak masuk ke dalam rumah, namun genangan air masih menghiasi halaman rumah warga di Kelurahan Simpang, Kecamatan Berbak, Tancap Tim. Banjir kiriman ini terjadi akibat sudah satu bulan terakhir air Sungai Batang Hari meluap. Selama banjir terjadi, warga mengaku masih bisa beraktivitas, hanya saja warga khawatir hewan berbisa masuk ke dalam rumah. Warga mengaku banjir ini sudah menjadi rutinitas setiap tahun, akan tetapi banjir kali ini tidak separah tahun lalu. Banjir di pemukiman ini mengikuti fluktuasi pasang air sungai. Saat air pasang, secara otomatis air akan naik dan kembali susut saat air sungai surut. Dari sisa kemana-mana ya? Iya. Naik enggak sampai ke rumah yuk kalau pasang? Enggak ya? Cuma depan rumah. Depan rumah ya? Sedalam mana yuk? Sini. Selutut ada? Enggak nyampe selutut. Agus Rasau, Jambi TV.